Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kru semangat. Kumandum anak bangsa lun mansigom dunya terus semangat kedon kumandum ten agam ten ainung bale yang musipu masyuru Aceh dan kumandum para aktivis gam yang mentong tinggal di luar maupun di dalam terus semangat kedon mandum dan salam pemulia lun kedon mandum Hana pri-pri sabi-sabi lun pemulia pemandu anak bangsa yang mentong piki terhadap nasi perjuangan Aceh Horonyo yang ke 16 tun datamah 22 tun berarti ke 28 tun ke persoalan Acehnyo golom na saboh tanda-tanda lagi harapan senambung daripada perjuangan indah tu semakin runyam luh mucok damai yang kalau lu pegah tu sabi-sabi. Tapi tetap dalam evaluasi, alhamdulillah setelah tanya bergerak laju-laju, tak pegot siaran-siaran langsung, tak pegot statement-statement, tak kunjungi, alhamdulillah memandum anak bangsa orang kamu pun masalah ni, kamu pat masalah, bahkan perjuangan Aceh jika lagi nyupa, tentehan alihara harapan malah utama Pak Luya, yang kamu pat masalah, dengan ditandai le video-video siaran-siaran yang disampaikan oleh anggota GAM di lapangan, oleh aktivis, oleh pementong, kami sampaikan ulunya bahwa persoalan Acehnya ke Saban-Saban kampung, bahwa perjuangannya ke dikhianati oleh perti yang kali lulung sampaikan tapi nyo hanapa lulung peluah. Alhamdulillah ulunya walaupun sebahagian bangsa na mentong pupheb kegiatan-kegiatan orang lain yang tengok pegau-pegau, tengah petrang-petrang, tengah menghimbau-himbau, yang dipepep. Yang sabi lembegah, yang tukang-tukang pepep, yang memang na di dalam kawasan-kawasan gerombolan. Yang hana pehirun. Waktu ada pegah mana, pasti disuut mudi. Menansi dino, alhamdulillah, dino lintas barat, lintas timur, maik di luar nanggro, lintas tengah, luar nanggro, yang mandum kag kumpui pikiran-pikiran dan sabuh do untuk bahas tentang persoalan Aceh apa yang harus ucap sikap. Jadi lun memang beda mungkin dengan video-video syara-syara yang lain mungkin beda. Di lun khusus membahas tentang persoalan evaluasi tentang Aceh urunyo yang kafak dia di MUU Helsinki. Alhamdulillah MUU Helsinki nya kamati. Jadi ketika kamati baik nali islah menyohana jalan MOU Helsinki gam bangkit nya hana pekendi pu bangkit ayu gede. Jadi hana payah pegahli nyan baik sampai itu nalom pihak pegah nyan pajan bangkit baik pegah-pegah bangkit. Ha nyan bahasa-bahasa untuk pelemuh daripada cara lain. Tapi kita nya jeut tapi masukan, jeut da diskusi, nyo lagi nyo naruung-ruung diskusi kita tatamong berdiskusi. Kita sampaikan kibancara langkah-langkah yang harus kita bergerak. Memang urunyo saban-saban dekalon di Acehnyo memang nyan kalun begah. Ketika berjalan hukum kon hukum lagi dalam perjuangan, tente pasti na pemaksaan, na ancaman dan seruji dari pihak pemerintah. Nyan ka pasti karena urunyo sebab lembaga gam hanali gam ka diubarkan, gam hanali bedi. Jadi awaknya hana segali, hana temakut li. Oh, tayak balah ancam. Umpamagi, ben ken-ken kamu, ben ancam-ancam kamu. Kamu mentong siap ini tu. Nyan sah-sah mentong. Tapi awaknya kan gerai pekim tu memang. Nyan bak hak awaknya pekim. Ikira lu tancam kalu. Kali lu si karun. Menansi dari DPRA, lu pegot suara tinggi-tinggi. Itu viral ni. Kali lu si karun. Tapi nyan tacok yang positif. Dengan nagubi semangat-semangat minan oleh pihak lain fikirlah memang hana mungkin umpamanya lagi na Pang Sumatera yang urunyo sangat viral
menyikapi persoalan kadis daripada pendidikan diancam guru, diancam murid sekolah menghina vaksin. Kemudian oleh Pang Sumatera gebalah pernyataannya dengan sangat keras. Tapi kemudian oleh sebahagian bangsa beberapa habah-habasot menyepele bergerak laju jak laju manfaat kaku. Hai tengku-tengku, hana mungkin tengku Pang Sumatera gejak laju manfaat kaku sementara kekuatan kita nyonyo wati tajak ba dinas pagi teman tu han lewat dah temu. Karena dijaga yang dijaga oleh polisi, dijaga oleh TNI, dijaga semuanya semoga banyak aman. Jadi kita nyonyo yang mampu yo tak ancam pagi atau tak serukan atau tak komplain awaknya lewat media-media. Semoga anak bangsa bersadar bahwa kondisi Aceh lagi nyo. Memang kita nyo hana mungkin tak bergerak. Kenapa? Belum pegah. Pati saja tangan kosong silo dua ro dan empat ro yang hana mungkin. Awai dihadang le bak kantu, bak pagu daripada dinas, bak pagu gubernur kali ke kalon-kalon. Hana mungkin tembus kinan. Tapi wate masagam, wate kagepukau ancaman yang singoh ka kejadian. Karena mentong nabudi. Ya awak nyampu temakut. Heji ancam kepada anggota agam. Heji ancam kepada rakyat. Karena singoh naga milikut yang akan bergerak. Tapi kondisi uronyo tengku-tengku tua harus nupahami. Jadi baik nupulemoh lem haba-haba gop. Jadi uronyo di tengku Pang Sumatera kalu kepegot gerakan-gerakan musabah agam. Mungkin musabah agamnya golom wate. Golom na tepat wate. Untuk dilakukan gerakan lagi harapan. Nyo harus nupahami saudara selalu. Maka seharusnya kita harus apresiasi. Tak apresiasi kumandum anak bangsa yang mantong tim pegah tentang masalah Aceh. Jadi nyo yang boleh tak pahami. Karena menyo tajak kon tak ancam lewat media atau kon tak serukan lewat media. Tajak ke dia tak pakat rakan-rakan haik menjak-jak. Karena dengan alasan hana peng, hana ini, hana transport, hana itu segala macam. Nah media lagi nyo. Tak serukan lewat media. Semoga susunya teruk. Walaupun hana dengan kekerasan, tapi minimal na dengan kata-kata. Jadi alhamdulillah, ronyo semakin memahami manusia bangsa. Tapi na tetap silau dua ro yang akan mempelmo haba-habanya. Hana apa yang kebiasa dalam pega. Yang penting kita nyu ronyo manusia bangsa Aceh nyu semakin ukirnya semakin terkuat ro tu. Wate karena wate tajuk tindakan tajuk sikap yang baru itu perlu. Ini kalau belum pegah. Jadi hanji tak pesalah Pang Sumatera. Pang Sumatera kagak bergerak. Lagi bisa dong. Lagi mampu dong. Kagak lakukan. Penuh mungkin berisiko. Karena mungkin nyan yang bisa dilakukan. Pakon hana gejak langsung. Nyan hana puyak pegah. Yang penting kalau keserukan. Nyoron nyojik nijak nijak. Orang lain je pegat penuh, pegat penuh aju. Yang penting bertatupa oleh persoalan teronyo. Bahawa kekuatan hukum dimat oleh polisi, oleh TNI. Oleh bidang-bidang awaknya. Sedangkan kita nyo, gamnya hana pengaruh le, hana fungsi siapa le, hana bede, hana siapa, hana kemando le. Kenapa? Gam yang na panglima, hana le kemando kepada ideologi gam. Awaknya kaji kebahagiaan pada RI di Aceh. Yang kalau lupa gak. Partai melancit, awaknya kaji ke perpanjang tangan Indonesia di Aceh. Sedangkan pengaruh gam hana le. Tinggal yang ke lagi Pang Sumatera ke bedoh. Na urang lain bedoh. Na lintas barat bedoh. Untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan. Maka dalam halnya yang boleh lu sampaikan dalam siaran langsung Sekigam. Mari kita nyo utam sabodoh tak pelemah sigo. Bahwa bangsa Aceh kon pegah-pegah mentong. Kon ancam kon respon lewat media mentong. Bangsa Bawate, bangsa Aceh akan sabodoh kembali. Akan cok kemandu. Bekli harap bak kemandu-kemandu yang kaji kepengkhianat. Yang baik cok leh. Cok kemandu yang baru, you know. Pegol lagi kemandu. Nah, jadi nyo yang sangat penting. Jadi menansit hal-hal lain. You know, alhamdulillah, kemandu bersuara lewat media. Hana salah. Yurungnya yang dilakukan lewatnya. Hana mungkin gak lakukan siro ke? Untuk gak serang siro rohul. Hana mungkin. Karena hana kemandu. Nyo keperle, kita yang kemandu bangsa boh. Aceh, Mansigom dunia nyo. Perle, taduk pakat raya. Semoga baik dihina, baik direndahkan. Wate na urung-urung musuh. Menancit lagi lu nak telung pegot siaran langsung. Na saja haba. Puh haba-haba so. Puh ini, puh itu. Sementara dengan tak pegah-pegahnya. Maka umandum elemennya akan bangkit menurut bidang roh masing-masing. Nyo tak peterang. Semoga hana mungkin bidang lu nyo.
adalah mungkin dicok oleh bidung tentera yang mentan tentera tenda agam tenda inong. Hana mungkin hana biasa lagi bidung yang lu lakukan karena lu aktivis. Karena lu adalah aktivis gam yang pernah tinggal di dalam, tinggal di luar, pernah tinggal di perangkapan untuk bergerak lewat pemikiran-pemikiran aktivis gam. Jadi perjuangannya kon sabo jurusan, kon tentera to. Konten agam tenda inongnya kalau lu bahas. Yang lu tahat bidung-bidung. Jadi lun bidung lunnya. Baik bidung tentera pilucok lagi bidung lun. Baik bidung lun pilucok bidung tentera. Baik bidung diplomasi. Uronyo daya singkapi persoalan tentera. Dan seluruhnya. Tapi umandum persoalan sah-sah mentong. Ketika tak tanggapi. Tapi kita fokus buat bidung-bidung roh tu mengundum. Agar baik dilecehkan. Agar baik disepelekan oleh pihak-pihak lain. Karena semakin disepelekan, semakin hurt marwah, semakin hurt martabat, semakin patah semangat itu. Nah, maka dalam halnya lu suruhkan di dalam siara langsungnya, mari kita nyo tamu sabah do uman tum bidung. Bidung tentera musabah dengan bidung tentera, bidung aktivis musabah dengan tapi bersinergi saling berkomunikasi untuk mencari solusi tentang posisi Aceh hurunyo yang sangat fakluya. Nyo harus pahami yang na baik sebagai saling menghina, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Apa lagi yang maksudnya baiknya Abu Laudnya kalau sebutan urung-urung yang fikir terhadap persoalan Aceh. Walaupun cara yang fikir berbeda dengan cara yang fikir. Tapi tujuan umandum saban. Bahwa umandum hak kita kalau ni kiban kondisi Aceh yang hanalium tu. Sesama bangsa. Ini setingkat kadis mentong. Kaya je boleh super puing galak roh. Setiap sekda kaya je boleh susun galak roh. Apalagi setingkat gubernur yang dikawai oleh pihak keamanan yang luar biasa. Hana mungkin kita yang tak setot ji dengan tangan kosong, dengan terpegah drot di lun mentong gam, tapi tak setot urunya. Tapi kita yang mentong berkelompok-kelompok. Nyo hana mungkin selalu-selalu. Maka lu pegah boleh tak kuat leh kekuatan rakyat. Menyutai nyo haik tak serukan dan mungkin nyo hana wateli tak serukan muprang. Tapi minimal tak keserukan kekuatan rakyat, dia kekuatan kontrol sebelum pegah. Kekuatan kontrol ketika nah lagi kadis, nah lagi sekda mengancam. Jadi menang terpegah lewat video, singgah tampil aja udah babi nih pagi lagi langsung. Kenapa kekuatan rakyat kena? Tapi lu keserukan lepang Sumatera dan enggak pesaho oleh tentara untuk jak gede. Artinya di nonton mentong enggak banyak. Pintar musuh dia yang paling sesama kita yang viral. Karena nah suara yang keras-kerasnya viral. Nah, jadi ban viral sapa sisi kaki si viral. Hana mungkin pang Sumatera gekawai mandu meligotnya. Nyonya lu pegah karena nyonya urung yang ya inbox lun untuk menyampaikan puah babasot. Jak laju. Be pegah gam bangkit gam bangkit tapi. Jadi nyo lu sampaikan di sini semoga kita nyo mandu berpaham. Karena persoalan jauhnya ka fak luyaknya setelah itu dibubar DNA, dikoh berdigam. Ditanya hanali kemandu, menyawai nak kemandu mesti panglima Abdullah Syafi'i. Isahak Daru, panglima Mansura wilayah adu, nak ayah muni dan seruji. Dan mandum-mandum, dia nak kemandu roh. Orangnya hanali kemandu. Karena nak kemandu kajut kebahagiaan daripada RI, kacok jabatan gubernur, kacok jabatan bupati, kacok jabatan ketua partai, kacok jabatan ketua pramuka, kadikat pataku dengan merah putih. Yang terang-terangan, menang si wali. Uronyo walinyo, kon wali lagi wali tengkuasaan di Tiro. Gaya jelas misi wali, bahwa misi wali almarhum tengkuasaan di Tiro, harga mati mereka. Puik benderanyo, bak sago badan, sabi-sabi. Hana bendera lain. Hana mengucapkan selamat ke RI dan Hana. Tapi punya wali nanggrohnya. Nyobu saban-saban kan umpun. Berarti nyan wali nanggrohnya. Kon wali le perjuangan. Tapi nyan wali Indonesia. Wali perkuat hukum Indonesia. Di dalam. Otonomi. Otonomi khusus. Jadi kita muka otonomi khusus. Mandum aturan yang nak di Acehnya berdasarkan hukum Indonesia. Aturan Indonesia. Jadi hana mungkin le kita nyogam ke pegawai lon mentong gam. Lon mentong gam. Patai di pegaman punya lagi lemun. Ka kita yang patah di semangat tu. Nyo yang terjadi uronyo. Jadi kenapa panglima itu nyo panglima kata kaje ke bupati panglima kata kaje ke wakil gubernur tokoh gam kata kaje ke gubernur
dan ini itu gam macam apa dah pegah lo mereka mereka apa dalam terpegah gam bangkit hanya yang harus memahami saudara sekalian. Maka untuk baik sampai patah semangat tu pegot aksi people power lah yang jut kita yang hanya terpegot aksi lain punya aksi people power dan kekuatan rakyat nyo dilindungi oleh hukum apa yang tak tuntut kita yang dia tak tuntut sekalipun tak tuntut kita nyo referendum sah asalkan dengan kekuatan rakyat nyo tapi rakyat yang tuntut baik lon sirau baik urung-urung lon pun sirau nyo yang boleh tak bahas nyo. Jadi ino bapet Desember ke apa nak tindakan ha gam bangkit yang pemaju ha yang pegah-pegah habar lewat video-video yang pasukan-pasukan pun sabar baik saling pedun kekuatan kelompok ro yang kekuatan gam bangkit pedun kelompok ro nak paduk ro nak paduk ro nyant watel kena aksi menyokong dari gam bangkit hanya aksi kali kelompok lom menyokong menancit tengku seki gam independen menyokong gam independen bangkit kon. Jadi nyo yang terjadi orang nyo sengaja diciptakan. Nyo berhati-hati. Nyo sengaja diciptakan saudara selun. Nyo lun golom lun mukalam-kalam kun ke drone yang tamong nyo tapi nyo lun pegah ile nyo persoalan Aceh ro nyo. Maka oleh lun, lun hantar lun bahas masalah kadis, gubernur, hantar lun bahas kan lun rupa yang perpanjangan Indonesia. Apa dah bahas tadi? Arak lu tak gerta pun haik tajak setot di kali malayan. Urangnya kali lu pegot sabo gertak lewat tanggal 26 gagal kali malaya itu kali patah semangat itu jadi artinya urangnya nyo yang dipreh-preh oleh awaknya belahi kelompok-kelompok tapi madung kelompoknya hanya bersinergi saling bermusuhan kelompoknya saling putun kelompok roh masing-masing nyo yang tengah preh-preh awaknya nyo galak dah nyo makaji saudara-saudara lun di dalam secara langsung lun hanya lun bahai masalah kekecam karena vaksin vaksin karena menuh hanya lu kecam karena memang walaupun tak kecam kalau tak kecam kalau ya wei jalankan aju malah ditambah diperkuat aju wate hai tak gerakkan kencaman yang kehadawannya awak yang tetap merasa dia diperendahkan apa pegahai kamu jalan aju karena memang kekuatan di Acehnya adalah kekuatan Indonesia. Jadi tak kita kele oh Jokowi begini oh Jokowi begitu oh please. Tapi yang hana pun tak ken tak awaknya memang yang adalah hukum di Aceh adalah hukum Indonesia. Jadi punya pelik tak bodoh mandu-mandu bangsa Aceh. Mansigom Aceh. Sampaikan pendapat yang tak ken-kenyan. Yang tak ken masing-masing yang tak ken. Maka dilun di dalam ruang siaran langsung Syekh Gamyo. Lun kumpul mandu kekuatan kelompok-kelompoknya. Menjadi kelompok rakyat. Menjadi kelompok bangsa. Karena mengkaji kelompok rakyat dan kelompok bangsa. Isinan na TNA. Na agam dan inong. Na aktivis. Na mahasiswa. Na ulama. Mendum hanali bergerak di nama kelompok karena persoalannya kon persoalan kelompok nyo yang harus nepahami ketika kita yo rakyat uronyo tak pegot satu kekuatan rakyat umandum awaknya hana akan mampu dilawan kekuatan rakyat kali lu pegah umpamaji uronyo yang boleh tanggapi ile adalah baik pilih-pilih ile gubernur bupati wali kota DPRA DPRK nyampe pilih ile. Semoga kekuatan rakyat bersatu. Hanali atu nama kelompok partai ini dan partai itu. Hanali atu nama dukungan gubernur ini, dukungan gubernur itu. Dah dari dukungan bupati ini dan bupati itu. Dan caleg ini dan caleg itu. Itu tak kembalikan nilai persoalan kebak rakyat. Nyan, maksud dan tujuan lun berbicara lewat siaran langsung. Di lun hanali kecam le ke gubernur. Hanali lu kecam le ke ini. Karena rakyat kecam pun hanali arti. Ipe kem dalam. Ipe gentut tu. Memang bangsa Aceh lun kalon asaina bahasa kecama u berani tanu. Nyeka kafir ali tapi kali lewat li sabo kali lu. Tu tamong li lam urang lain kecam li lom kali senang lom nonton bura-bura bagi. Dia kali lu. Kenapa? Hana ta pegot gerakan mensaboh bangsa Aceh. Lewat kali video-video hai bangsa lun. Nyo kamu atu nama gam bangkit umandum urang drone mansigom Aceh Saban. Hana beda. Hana atas serukan menan pemaju. Nyojak mendung tau tam sapuh ro menansi oleh gam independen lun sering serukan mendung rawan mendung sapo. Kumpulkan bidu-bidu. Nyo beda cara pembicaraan lun. Karena ilun hana lun harap untuk na calon gubernur akan ya setot lun untuk bidukungan kawannya. Karena yang kali-kali nyo ke hana-hana islah hana mau. Jadi itu harus tapegot sabo siasat ronyo rakyat bersatu. Rakyat musabah ro.
Hana li pilih gubernur, hana pilih bupati, hana pilih li DPRA, DPRK, hana pilih DPDN. Mandung sabarnya penyakit mandung. Hana pilih. Duk dalam kekuatan rakyat. Baiknya kekuatan gam bangkit. Baiknya hana lupa tupia dumian gam gam ubit. Dan gam-gam dum dan tenda agam tenda ainong dum. Jadi itu sabar. Baik tak pecah-pecah. Bersabar dari mandung. Ha, tak jadikan urangnya. So, panglima yang sabarnya. Dia sebagai kemandu. Bentuk laju. Ha, jadi nyo yang pelih, baik untuk bani tamong lain, nyan kon, kon awak kita nyo. Nyan awak nyo, nyan awak je. Nyan baik menang suruh, menang si di luar anggara. Di luar anggara menang si, baik yang suruh-surukan berkelompok-kelompok. Ha, karena nyo kalau lu bahas pada kon, adalah perjuangannya perjuangan bangsa Aceh. Kon perjuangan kelompok. Umandung bangsa Aceh punya hak yang saban untuk melanjutkan perjuangan. Baik nak alih di padrawan di kamu perang. Ha, sawadrawan hantong kamu dengar. Nyan bahasa yang dipedebit oleh urung-urung yang kamangat mencua, nyan urung-urung yang kamangat-mangat ngon pengkhianat, nyan urung-urung yang memang pengkhianat roh langsung. Nah, jadinya akan dipedebit susunya. Pertujuan semoga kita lemah, semoga kita patah semangat, semoga kita baik berlanjut yang dalam apa yang ingin terlanjutkan, misalnya people power, kekuatan rakyat untuk baik leh tapi pilih-pilih gubernur, nyan gak bengih. Bengih ke lu ngin pekahnya. Baik tayo pilih-pilih li bupati. Yang kau bengih. Kenapa? Nah rencana perkumpul orang untuk yang pilih-pilihnya lah. Ha. Munya mentong na perasaannya. Munya mentong na keinginannya. Nyo hak akan mensaboh bangsa Aceh. Karena urangnya perjuangan Aceh merdekaannya adalah tujuannya saboh. Berdolat. Hana tujuan lain. Hana yang tujuan yang pilih-pilih gubernur. Hana yang tujuan pilih-pilih bupati. Hana yang cok partai. Hana yang kalau lupa kamu dulu. Jadi mau nyoman tong nyoh hak itu turn untuk yang pilih-pilihnya. Berarti nyoh kau nak fikir untuk kepentingan nasional Aceh. Tapi yang nampikir adalah untuk kepentingan yang pilih dalam gubernur. Yang pilih dalam bupati. Mau nyohnya nampikir. Berarti nyoh sampai kiamat dunia itu hana akan bersatu dalam. Nyoh-nyoh dipahami saudara selalu. Maka nyoh harus sepakat. Ya. Harus tak sepakati. Ya. Bahawa bak 2022, 2020, 2020, hana pilih-pilih gubernur, bupati, DPRA, DPRK. Yang lun maksud ile adalah urung yang pegah dro bersumpah dengan ideologi Aceh mereka. Yang lun maksud adalah yang bersumpah dro dengan baiat Aceh mereka. Harium kabik bendera, harium cok jabatan, harium terimong perintah. Yang ke urung yang nilai yang baik terpilih. Oh di cok liga, kalian lun pegang. Itu memang tujuan yang baik cok. Memang yang adalah kekuatan Indonesia. Menyautai mantong bersenambung dengan kekuatan Indonesia yang gelagainya. Jadi baik apa salah kau. Memang kau betul kita kau menyerah. Kau betul kita kau gam yang di bawah MOU Helsinki-nya. Betul-betul kata lu telak. Ini harus akui. Harus sampaikan. Bak rakyat punya nyan kata sampaikan. Terserah rakyat. Puh, memang kau okey. Kau memang hanali bergerak. Tapi baik bersom-som. Baik pegah menyokai aja ke gubernur akan begini, akan begitu nyan kon. Kalau lu pegah definisi gubernurnya adalah perpanjangan sambung jaro Indonesia. DPRA adalah nyan sambung jaro untuk membuat kanun-kanun yang menyangkut dengan kekuatan Indonesia. Nyan bupati, gubernur nyan saban. DPD menancit nyan adalah sambung jaro dari Jakarta untuk Indonesia, untuk Aceh. Untuk memperkuat, untuk menjaga keamanan, stabilitas NKRI di Aceh. Ini harus dipahami. Menyodol mentong pilih, oh karena si A jago tak, viral tak, dipilih. Berarti, anda pilih je, berarti ini kasaban. Urung doa ni, berarti bahagian dari kepengkhianatan orangnya. Oh, yang kakak, ada banyak, baik ni ulang lihat yang kak, ni yang kak. Kak pernah je ke DPD, yang kalih leh. Kau pernah ajak ke gubernur, kau ajak wakil gubernur, kau ajak ke DPRA. Yang kalau nyo yang lo maksud yang ukurnya. Ha. Karena mau nyo awai, bak tak fikir atau sebagai hanya lupa yang perpanjangan Indonesia. I fikir God untuk Aceh. Ha, Aceh hidup banyak God. Ternyata ino kalau tak evolusi hana God mandum. Umandum urungnya adalah untuk minta-minta rezeki kira, pekaya dro, minta jabatan, berarti pekaya dro sekian keturunan. Ino DPRA ino patut nak gaji. Barokon musuh mepekun merot-rot lagi tanya. Hana kerja, menan gaji ke DPRA, kana gaji. Ka garang pegawa. Tiga go musu le kru kru, kali viral. Kali habis sabo masa bayar time, mesti mulut ulur wate.
menanci gubernur watak kompanya begah begini kali sabo watak kabeh li masa watak ban kajut yang kaya wanyan yang li motor wanyan yang li rumah wanyan yang li inong wanyan numpu wanyan mendur gudanyo yang pilih wanyan kada mengada-gada dia wanyan jik kelamin Indonesia gudanyo jik kelamin wanyan nyo yang lu maksud berhenti gini piuh gini bek di yak fikir nyan nyo munyo eh ni pelakunya insyaallah batinna perubahan nah harapan Aceh ke akan god akan disegan akan dihargi akan dibuyung tadi menyohan ka ke gagenyo gertak ali dia dah gertak viral ali dia viral tapi oh pula salah ha nah salah minimal nah semangat tapi konnya ni tak perleonyo karena dilikutnya tu dihina dalam di direndahkan dalam nyo embek terjadi jadi nyan pengantar lun bahwa MOU singki kamate orang perjuangan gamnyo harus bangkit betul-betul bek kiban bangkit bangkit jadi bek pilih gubernur bek pilih bupati bek pilih DPRA DPRK bahu begom si korun nilai begom si korun bersadar nyan tujuan ban kagom si korun tak sadar baru kekuatan rakyat kana kerai rakyat kaji keraja kerai kaliawan nyanji keraja nyo ilmu maksud jadi dalam pengantar lun nyan jadi bek preh-preh le bedoh bangsa musabodro baik dengan kekuatan gam bangkit an yatim janda inong balia dan tenda agen bersaboh kemandu lagi kemandu tengku belasap ni lagi sot ati pebedohnya walaupun kontamu perang tapi minimal mandung kebijakan nabarayat karena tapeh kebijakan bak petinggi ke hana le awanya kaje kesambung nyaro Indonesia hana bepreh le bawanya ino taserahkannyo bak ulama taserahkannyo bak tokoh-tokoh 76 tak serahkannya buat TNA-TNA yang mentong gelih oleh gelih hati. Nyan-nyan tak serahkan. Jadi umandu muronyo harus berani yang cok sikap. Menggantoh pada panglima. Mpanyi Muzakir Manap. Menggantoh. Karena ikutnya kagelit-gelit daripada pejabat. Jadi hana hak leh ke nyanyi kegam. Hana hak leh ke nyanyi sebagai panglima gam. Karena kajut ke ketua pramuka. Kajut ke ketua partai. Kajut ke mantan wakil gubernur. Yang belum pegahnya kon belum kecam kenyan, yang belum pegah real. Jadi ketika yang kata pahami, baru datu oh selesaikan masalah. Punya tak pedun yang jupang lima panglima sepanjang sampai kiamat, tak lagi yang persoalan je. Si sementara Tengku Muzakir mana, ikannya enggak lelit gubernur, enggak lelit cok-cok pada ketua partai bendera merah putih, bataku. Jadi kita yang tak panglima loh, yang kon kailap. Sedangkan kam kon menan panglima lagi Tengkula, Syak Daud, Ahmad Kandang dan lain-lain dum. Yang harga mati. Jadi hancur temong. Oh kadame Tengku kiban baik. Hei dame kita yang kon ya cok jabatan wanyan. Dame tak selesaikan persoalan posisi Aceh, kedudukan Aceh kiban. Bahai dua liga. Menyogok dua gam sabok. Hana karena gara-gara partai, hana gara-gara ini, hana gara-gara itu. Menanggap duk hana dijalankan lagi amanah. Langsung dah kepung. Tapi orang nyompan yang duk, Zakir mana? Dr. Denny, ke sebuah periode. Menan hanai pelaku, siapa hanya dah kepung? Yeh, ke orang draw ada pegak. Kan dilap. Jadi nyok ke dasar, yang kakak. Yang kakak. Kru semangat, nyok kalung sebut nandro nu. Tengku Rahmat, okey, sabi aktif. Alhamdulillah. Nyo ni kembangkan ni pikiran-pikirannya. Dia sepuluh videonya. Karena orangnya. Monyo video hana lun mengancam si A. Mengancam si B. Nyo hana akan le urung tu. Karena dianggap susu biasa. Kepa kemarak lun mengancam. Ban lun mengancam. Nyo haik tak pegot. Haik tak tong jauh. Apa yang tak ancamnya. Karena kekuatan rakyat hana. Malah dipeek boh. Jadi lun buka. Lun buka tabir. Lun buka solusi. Lun buka masalah. Nyo boleh adalah tak perkuat draw tu. Jauh Tengku Eri Adi Nazar-Nazar kru semangat yang aktif nonton dan yang kalewat-lewat kru semangat mungkin hana sempat lun kun buno nyon naur damong luncok oleh so Jepri Al-Islam nyon lun tamah nucok Tengku Jepri be Tengku Jepri kalung tamah yuk laju tayo santai nyo kai setengah jam hana tak sadari kai setengah jam bilun rak dua jam leh jam belum pegabah hana masalah karena di lunyo kon menolak jadi menolak Eri Edi Rahmat oke aktif Najar mantap
Jadi Mandum Tengku Usman Mandum yang kasabi ne ikuti daripada pihak ne siput Mandum. Karena orangnya lu hanya lu mengancam-ngancam, percuma ada ancam. Tapi yang boleh orangnya tak mencabut doa dile. Ah, tak pegot ancaman, waktu tak ada bahasa ini tak gerta, tengok langsung bukti. Jadi tak gantung ju bapa pagi gayan. Orangnya hanya golong tajak kai support dili polisi TNI dijaga. Tiba cerah ni. Ah, mana mungkin ni. Maka dia awaknya merajalela lu tancam, tengok pegot lo. Ah, tapi ini kan berarti tak salah orang yang kan hanya. Nyan semangat kau nyan. Lagi aja kau nyan. Cuma yang boleh ada pegawai runyo, kemandu dan nyonyo, hana dilahir so. Ah, maka baik dia kemandu walon. Lon hanya loncok bidang aktivis gam. Lon bidang penerangan. Lon bidang himbauan. Ah, nah bidang-bidang lain urung drone. Lagi yang suci pang Sumatera. Ikau yang kepegawai drone gam tentera. Cok bidangnya dan urung lain cok bidangnya. Jadi menantungku pang Sumatera mengeluarkan sebuah statement kira langsung sambut betul-betul bersambui yang mana tak perlu oleh Batu Pang Sumatera siro mana mungkin kau nyai kerja siro buat pagi kaya itu lah gimana cara kerja kalau tak ada ramai-ramai dalam dalam Ligo Wali Mandum akan terus tentera terus polisi untuk diusi dia beda agama lu pegah nagam na TNA na inong balai na bende terlengkap untuk mantong ni segan, mantong tu mako. Kita nyoi no pakon MOU palingnya hana terrealisasi kan tu hana lagi kekuatan hana lagi tu mako. Apalagi kita nyoi panglima panglima nyo kaycok jabatan bet tak salah ko. Urung dah pegah real. Mau nyawa nya ci urung cika hape dah pegah urung pernah ada lawan urung pernah tamu perang. Pun dah pegah nya nawanya. Nawa nya cika lai. Baik panglima nyo kajikan buah yang lai dah. Kaji ke DPRA, DPRK, kaji ke wakil gubernur, gubernur. Galak ya dah. Mana payah leh lawan. Ha, nyok harun pahami. Kan lun benci. Nyok lun petrang persoalan. Jeroh Jepri Al-Islam. Allah Akbar. Bustami Forbes Aceh. Ya, berhabar Tengku Bustami. Bayu di Sabang. Ya, nyok panglima di wilayah Sabang. Yang kau yang tak mampu muka kondisi. Ha, yang kau yang kau hana mungkin dah bodoh, bak. Bayu di Sabang. Sedangkan Panglima Raya ini kalam NKRI. Kiban cara kebodohan yang siro. Mungkin mungkin kamu sabuh mendungan bangsa. Ini siap untuk. Ha. Kau nyo menang Tengku Bayu di Sabang. Dia buka komentar. Atau dia tamang rawan. Untuk tak buka sabuh pernyataan macam. Baik dianggap haba-haba rilun itu. Karena siaran langsungnya itu hanya lagi siaran langsung siaran-siaran lain. Ha. Untuk komplain masalah COVID. Komplain masalah ulama. Komplain masalah belum sih kadis gubernur lu hana yang karena lu kalau lupa anak tak pegah haba berapa apa awak tetap na yang lindungi na yang lindungi dilindungi oleh petinggi petinggi daya masih dilindungi oleh TNI dilindungi oleh polisi karena nyan hak jaga karena nyan aset negara awak nyan pejabat negara hak jaga berarti Tengku Seki yang mengecam dia ipu pe ipu gentur nah, maka ilun hana lu bahas kecam mengecam tapi yang lu bahas adalah diskusi kiban kondisi real di Aceh. Karena rata kecam sekalipun kalau lupa ya, contoh si Bang Sumatera, kiban nak tentera diriku, dia kecam kali. Awak yang buat bodoh ya tu. Jadi ha mubah, punya wate na setengkulah, ban kepegawai instruksi, tum, langsung. Awak yang payah itu be iya lalu, itu be e lalu. Karena kait itu pe, pasukan lengkap persenjataan. Itu pe, ada ke musuh di seluruh orang panggil Pang Sumatera itu pun yang di samping yang itu menyohana diindahkan singoh yang payah payah yang minta yang pegawai rumah dalam dalam tanah atau yang pegawai rumah dalam langit ini salah Tengku Pang Sumatera tapi ino bandar pegah kecam awaknya ibu kem kaji Tengku nijak kena wajud bahan ikan ya anak yang pepap habar ya, ya. Tapi yang ikan karena nyokuh yang don inginkan semua kita nyonyo bankana dari seruan Pang Sumatera, Abu Laut dan Tengku-Tengku lain dunia. Kita nyonyo baik sesama kita nyonyo tong pakai. Walaupun beda cara kepegah, tapi kita nyonyo harus tetap kuat rawat. Ha, semoga na kekuatan rakyat nyonyo yang bermaksud. Jadi bankana kekuatan rakyat, kita nyonyo kayak segan walaupun mungkin hana berdiri. Di segan tu, karena rakyat bedoh, nyan pagi-pagi terperik mulu. Tapi betul betul kekuatan rakyat. Tapi dia sudah bodoh kekuatan rakyat tok padu-padu dah sabar sih.
ipupapunggung cici. Nah, jadi nyo harus memahami saudara-saudara lumbung. Nah, jadi maka dalam hal nyo kru semangat Jepri Al Islam Bustami Bayu di Sabang. Lun inginkan dalam siaran langsung nyo lebih pendapat-pendapat doa Pak Maji Pang Sumatera jut tamong geno. Apa yang jut pegah ketika nak isu-isu watenyan. Nyonya ilun adalah tetap belum pegah masa ideologi macam mereka. Belum berdasarkan bendera lu pegah. Munyo kalau pegah benderanya berarti tentang ideologi macam mereka. Hana lu yang tanggapi apa yang berlaku di gubernur. Kadangnya adalah memang gubernurnya perpanjangan Indonesia. Nyan hana lu tanggapi. Oh, jadi hana merata pembangunan kita nyangka konsep awalnya rata pegah sudah rata pegah kalau oh ya buat lo itu kecuali ditanya ada tak nak kejanggalan gubernur bupati wilayah-wilayah ada masing nak kekuatan rakyat semua grup ayu pagi tarik awalnya gantung bak bineh pagi yang baru nanya ada nak rakyat kamu sabo tetapi rakyatnya hanam sabo karena kamu dukung panglima kamu dukung partai kamu dukung KPA, kamu dukung macam-macam. Akhirnya rakyat yang betul-betul ingin berdiri tegak independen, anak tahu apa, anak tahu pale. Menyona dihei oleh KPA, bedoh oleh yang ikut-ikut KPA. Menyedihei oleh kelompok gambangkit, menyedihei oleh kelompok, berarti bedoh yang na mensambung dengan kelompok gambangkit. Menyedihei oleh gam independen, oleh Tengku Seki, bedoh urung-urung yang na hubungan Tengku Seki. Nyantok yang bedoh, anak mampu. Kan? Karena rakyat tak pengaruh ke PPRA, le gaji, le peng, kakaya, ik motor, menanci gubernur, kalau peng, bupati, kalau peng. Ha, ik dah lawan le, nyo kelompok penduduk. Nyo ke yang lo pegat secara langsungnya, semoga lo lo bahas tentang Aceh adalah berdasarkan ideologi Aceh mereka. Nyo, hana lagi nyan tujuan daripada ideologi Aceh mereka. Nyan yang lo bahas. Lo hana lo bahas yang lain. Oh, mangat nung dengar, silakan. Mereka yang mangat nung dengar, si pun. Dan bujur sabar acuan. Oh, memang nanggapnya pegah haba-haba sot. Nah, berarti lagi lu pegah. Kipas hana pegah haba-haba sot, tak pegah haba yang hana sot pun hana bergerak sapu-sapu. Jadi minimal orangnya tak serukan baik di dalam maupun di luar. Baik ni pegah haba atau kepentingan kelompok. Pegahlah haba untuk kepentingan bangsa Aceh. Karena yang di Acehnya adalah Indonesia 100%. Yang mah. Tak ancam hana arti. Kecuali lu tancam tak pegang aksi ya you. Nyan baru terkejut nyai ditebit ek lain juga. Nyan singa hai jele. Punya lu tak pegang-pegang hana taja. Singa minta maaf parah lah juga. Menanci lon ni pegang. Lon pegang apa saya sampai buat Facebook. Ilang kalau lu pegang. Nyo lon nyo adalah menghimbau. Menghimbau untuk musabah. Semoga bermusipul umandu mana bangsa bermusabah. Jadi kon bak lon si raw. Bak drawan umandu. Bersadar. Bahawa rojo kita baik pilih-pilih dia gubernur. Ban hana dipilih hana mengikat gubernurnya. Baik pilih-pilih dia DPR. Hana dipilih hana mengikat kawannya. Baik pilih-pilih bupati. Ban hana dipilih hana mengikat. Ban hana mengikat baru murni bangsa Aceh. Baru murni gam bangkit. Baru murni getanya orang dulunya ingin tak selesaikan persoalan Aceh. Munya hana-hana. Haba mentong. Dia yang pekong li gubernur Sabah. Gubernur tu. Uka apalagi calon 2024. Tak jelas. Lagi yang menjakin mana, baik-baik calon kandro. Nyo, pukong-pukong kekuatan. Nanti ya, dia menjakin mana. Nyo-nyo yang terjadi orangnya. Tapi, lu fikir nyo salah. Sang. Menyo salah, berarti yang betul adalah utaya kali nyo baik pilih. Nyo dah buktikan. Nyo baru betul, baru lu salah, lu fikir uno. Tapi, menyo betul lagi, tak fikir sama-sama. Ya, itu baik terpilih lah gubernur. Jeroh, abun, Ridwan Dido, guru semangat, sambil aktif. Ya, lon sambil merokok. Jadi mihana tamong untuk apa yang lon pegah banyo nasi pe mansigom. Karena sebagian orang mihana tak kecam hana yang nonton pe haba-haba so. Jadi yang hana nontonnya nasi pe aju semua pergi nonton. Jadi video-video yang kalau buka secara langsung tengok yang kalau lo hapus mandual baru tua lo hapus. Jeroh super friend sedang menonton. Jadi yang laganya nutamu maju dilun tetap cara lun pegot siaran langsungnya menghimpun mandu-mandu bangsa baik na beda-beda li. Baiknya KPA, baiknya partai, baiknya mandu yang dukung-dukung gubernur rekon bum Sabah dalam kekuatan rakyat.
Ban kam Sabah dalam kekuatan rakyat dah serahkan pak ulama nyan baru pe yang kun ulama pe kun isma ulama dan syiar ulama pe yang akan dikemandu oleh ulama karena itu hana kemandu oleh hana li panglima lagi tengkulah hana li panglima lagi Muzakir mana awai ino Muzakir mana kau li panglima adanya nyan kaji ke calon gubernur kaji ke mantan wakil gubernur kaji ke ketua DPRA pak partai kaji ke ketua KPA kau li panglima agam Patil pegang nak pun pegang kun kuru. Hana tak kun, hana jelas. Hana merasa karena di urung doban hana tak kun. Kali nak pesawa untuk doa jak lihat setot macam mana? Paya tak kun. Oh, bak singoh ban kumpul rakyat masih gom Aceh. Tak pilih macam mana cik. Yang terserah. Kiban kun ulama. Tapi urungnya yang kun haru kun. Tunggu. Yang Konawati Syahrul. Muhammad Yani Jempol. Edi Tanyo sudah menonton. Terus mantron. Ridwan Aceh, nyaw yang sabi aktif. Nyaw wilayah barat, lintas barat. Nyaw menanti tron lintas barat you. Dia nampak ayu ino atau nama pemaju kekuatan Gambir Pendet. Nampak ayu mengumpulkan urung nyaw kerajut dan mulai untuk mandung kekuatan tam Sabah Ron. Jadi konverti Gambir Pendet yang po Aceh, yang po masalah mandung kita nyaw tengok. Nah yang gambangkit Sabah. Itu bahasa Sabah komando, top komando ino ulama. Hanya dengar apa-apa yang salah yang diartikan. Tapi itu juga terpukul nanji komuniti Gam Independen. Di sini ada Tengku Ridwan lintas barat. Koordinasi aja. Karena itu anak trip dia akan terbentuk utanya umandun korlap-korlap atau nama Gam Independen. Lainnya tamu Sabah Raw atau Gam Bangkit. Tamu Sabah Raw atau mahasiswa. Tamu Sabah Raw artinya tak dia sampaikan haba-haba dia berdasarkan keputusan ulama. Nyawa yang maksud. Jadi, be alergi bantah pegah gam independen. Alergi. Bantah pegah gam bangkit. Alergi. Bantah pegah ini ASLF. Alergi. Bantah pegah Yusra Habib. Alergi. Bantah pegah macam alergi. Sementara yang kacau iya ceh naku awak cok damai nak tunjuk. Yang lainnya hana urusan. Uman dum fikir untuk kepingan bangsa ceh. Cuma cara bergerak. Golong untuk hormat jisiban. Kenapa? Hana leh kemando. Nyo harus pahami. Jadi ban kahana li kemandu danyo, nyam ban lu pegah, nemu dawa, ki ban hana kemandu. Kamu nak panglima matok. Ka, nyo ban 16 tun ka, pat panglima don. Nyam ban kadis, nyam ban gubernur, siro gubernur ai dapat tren. Pakon, karena hanjit apa salah urung don. Karena uronyo ka pecah ngon na partai, ka pecah ngon dibentuk KPA, ka pecah dengan pilih-pilih gubernur na tim sukses gubernurnya na tim sukses gubernur calon gubernur je na tim sukses calon bupatinya na tim sukses calon bupati je nyo akibat tu pecah jadi hanjit tak masalah cuma urangnya belum pegah puno kon bahasa terlanjur lu dah pilih kekuatan rakyat Sabah kekuatan umpama yang Muzakir mana ingin jit sambung jaro Indonesia lagi sot pemaji punya kun ulama apa tak boleh tak boleh. Karena kamu Sabah ada kelompok bersama. Daripada ada pilih orang lain, dia ya. Tapi kita yang berjelas. Kiban, menyuruh tak peduk tengkunya je ke gubernur lo. Yang kali itu, anak-anak masih. Je tak peduknya. Oh, je. Menyuruh kaduk pakar raya, anak-anak lain. Nyok belum faham. Nyok belum faham apa. Jadi arti je, urutnya yang sangat penting adalah, pekeh memang Panglima Muzakir Manapnyan, mantong Panglima Agang, kan? Berarti kau nyan kajir ke sambung jaro Indonesia yang pekong hukum Indonesia di Aceh. Oh tapi kau nyan kau rumah kudro kau nyan hanam dalai. Berarti gagah. Ino yang je ke masalah. Ateh tak pegah nyan panglima agam. Awai. Wateh kalau je ke wakil gubernur. Panglima agam. Wateh kalau je ke ketua partai. Panglima agam. Wateh kalau je ke, ke ketua pramuka. Panglima agam. Wateh kalau melit-lit. Merah putih padaku. Dia tak kena panglima agam. Urangnya haru ganto. Oh masa pilih di gubernur punya memang sepakat rakyat. Merasa sisi nah yang kau pilih. Jadi baiklah anak lu larang. Tapi yang lu larang. Yang pegah droga mentong rakyat-rakyat sot itu tapi. Hana mengaku nyan kau menyerah. Nyan tetap haru larang. Karena orang lain itu berpedoman. Lagi nyan laju. Nyuhan tatim. Baik ya pulau perjuangan ya cok jabatan. Ini dalam perjuangan keharum kan. Harum tapi merah putih. Apalagi ya lilik merah putih.
harum cok jabatan bari, apalagi urangnya kaje ketua pramuka. Hah? Jadi harum merakan dengan musuh. Apalagi urangnya dengan musuh ke ngorakan gay musuh. Nyo harus dipahami. Jadi lo hana kebencian, iga punya hak konstitusi negara Indonesia, punya hak dipilih dan memilih. Tapi ketika bicara konstitusi gam, hana punya hak ini dipilih jadi ke pejabat RI. Nyamat, nyo lebih penjelasan. Hana punya hak, malah harum di, tapi dia jadi ke pejabat RI. Tapi menyojih kaje ke rakyat Indonesia, kaje ke hana le ke panglima gam, nyatakan bu jelas. Lain tapi kain. Nyobek ya pulau perjuangan, ya cok jabatan yang kagak parum. Ya pegah panglima gam, tapi cok jabatan Mbak Eri. Nyo yang anjut. Nyo yang lu maksud. Jadi biar salah lu sebikai. Tidak lu pegah terang, lu hanya lu kecam-kecam yang lain. God editanya yang jempol. Jadi tu pegah lagi enak. Ha. Oh, kalau lu pegah, mandum nyo bupati mantan panglima gam mandum. Akan calon roh parti pegah dia. Lun atuh nama konle panglima gam wilayah. Lun adalah sebagai rakyat Indonesia yang punya hak yang sabar untuk menjadi bupati di Aceh. Dia hanjir terlarang udah. Oleh rakyat Aceh dipilih kon ya pulau perjuangan. Berarti betul ini rakyat Indonesia. Maunya memang tak dukung dia atau dukung prestasi. Atau dukung SDM. Atau dukung kemampuan dia. Berdasarkan Indonesia. Tapi kalau lebih berdasarkan. Nyo yang lo maksud. Nyo berjelas. Punya boleh pegah agam. Berharum. Pilih jika gubernur. Berharum. Pilih jika bupati. Berharum. Pilih jika DPRA, DPRK. Nyan baru ditanya. Jut. Tabung Saboro. Atau nama agam. Nyo, nyo berjelas. Kru semangat Iskandar Palu. Si tanyong muzakir mana puwa jino haji mantong gam kibar yang kegalau lu pegah tunggu Iskandar Palu nyong ilu maksud khaidir kupi nyan awak-awak yo simtik ne serang siko tunggu khaidir kupi lu kalau lu pegah arak tak serang han arti dipegentut karena kekuatan na bawanyan maka na diserang oleh orang-orang lain seji pang Sumatera kalau diserang lu serang tetap agak nyanjin. Nyolong cok ilet. Kon lun halun serang. Lun serang hana makna. Iskandar Palu. Haa, kak Tamong. Tamong tunggu Iskandar Palu. Kalau terimong, puh yang jenuh pegah, jenuh pegah lagi. Hana Tamong kau untuk Iskandar. Ya, menolak si atom ke anak anak itu orang mong. Jadi anak apa kaidir kupi nyan awak ayu suntik ne serang si go. Lun lake mah kaidir kupi. Arak tak tena, arak tak pegah tak timbak, nyi pegentut. Kenal dia tak pegah tak timbak anak anak bodi tu. Bela watena gam, watena tukula, watena Isa Daud, watena pekun Ahmad Kandang, watena almarhum Abu Arafat, Ayah Muni, Sigo Musu gempar ni. Itu hana gempar ngonawanya tunggu. Lilu la kema. Percuma daya daya kun-kun kawanya. Malai pegentut. Lu halun tim. Lu bagai lu kun lu maka lu cok. Lu adalah wilayah untuk petrang persoalan. Lu diskusi. Jadi sino kon lu sino yang akan pegah apa? Nan pegah rundron. Walaupun lewat komentar. Hanya yang lu inginkan. Hanya lu ingin pegot serang-serangan lu pegot video undang apa? Tapi hana makna. Karena hana mampu lu dah pegang video contoh. Wahai bangsa lun, tanggai 26 boleh musabuh bangsa mensikam dunia di mana Aceh. Ternyata hana mampu. Kai peboh. Yang peboh urung-urung dua dusit. Jadi nyoga pengalaman lun sangat pahit. Buat tebak tanggai 26. Padahal kita nyok kata sipri untuk masa pun. Hana musabuh. Karena itu nak kelompok-kelompok menghalang hadang. Lu tak pegang pernyataan dia. Kak hana dukung. Nyo yang terjadi tengku. Pakan lun halung kecam. Padahal nyan mandum vaksin nyan tetap kebijakan daripada nasional. Berarti yang gubernur nyan perintah daripada Jokowi sebagai presiden. Dan DPRA nyan dia hanya melarang. Karena akan dipiawe.
akan dibubarkan. Maka hanya dipegang pernyataan apa kau yang? Jadi kita tanya, ya pegang pernyataan anak mana? Nyo maka haji hanjit lom pegot. Kepa rata pegot? Percuma hana hadagi abi eh. Salium sejahtera tunggu seki. Semoga dronu sehat habis. Subhanallah Mas Alim. Maka haji lom hanjit lom pegot. Kepa percuma? Yang contoh misalnya, kalau kepegot pernyataan oleh Tengku Pang Sumatera. Kipan viral. Tak ke viral pun dong. Tapi awak yang tetap suntik aja. Tentu bapak daya suntik, sekular suntik, mandum disuntik. Kecuali umandum sekular tak kawai oleh kekuatan gam bangkit. Ini yang tajak Oban Aceh, tajak Bak Kadisnya, tamat Bak Taku, yang tertarik luar. Yang tengok aja le. Yang baru. Yang le tak pegah kala. Kagak lagi terpemak, terpelemak kuah pun dong. Draw Doni Indrasia. Tengku Seki si Gogo nukun ke si Malik Mahmud. Karena si Marmut, si Marmutnya pengkhianat Aceh. Rayut di Aceh. Nyan. Tak betul. Kalau lukun, memang awaknya yang bikin kelih dan uru. Mereka nak ada kun-kun dan uru. Kagak. Tak mangat dia awaknya. Minimal kahai tacok tindakan tak kengkeng. Nyan kena sesama urung urung yang pegah jamun nyan adalah urung yang bertanggungjawab terhadap Aceh. Mamunya si Sinova paduga nak cuba-cuba serang. Hanya jalan malah dihambat oleh urung yang saban-saban serang. Jadi no ilhab kondisi Aceh. Ilhab datar. Jadi no masing-masing itu pekong kekuatan tu tapi mandung kekuatan hanya sinergi. Akeji lepa tujuan anak ada rupa. Atau memang kon maksud tujuan lain-lain. Ada ke bersabah orang lain pihak bersabah. Bersabah lah. Kelompok, sabah-sabah kelompok. Itu pun yang tak sayangkan. Wate Tengku Seki gerakan umpam maji. Tanggai 26 bulan lain. Mereka kelompok-kelompok yang dukung. Ternyata anak asyik. Nyan-nyan kali dah pegah asyik. Jadi artinya uka ataka-aka. Sehingga umpam maji Tengku Pang Sumatera. Ini kalau kena-kena sabi. Karena itu yang tak muncul. Lungkun karena itu yang positif. Jadi bandar seruan dari Pang Sumatera. Apa maju? Ini yang mandung bangsa Aceh yang sabar. Baik tahu ke Pang Sumatera nak kekuatan tu. Karena itu ada gerakan kekuatan lain. Biar nak mampu kadang. Gepegot lah urung-urung yang ikut. Yang mentok. Tapi ketika geserukan. Mandung bangsa Aceh baiknya dari GAM independen. Dari KPA. Dari partai, dari ini, dari itu. Bedah siapa? Apa Pak Maji? Pecerok dengan sekda, pecerok dengan gubernur. Bermu siapa? Tapi kan kenyataan, gubernur lalai-lalai ke roi. Sekda lalai-lalai ke roi. Senang-senang, dia dah kengkarun. Hanya yang maksud lu nuranya, punya lagi nyo lagi tak pegot cara, kaku sampai kiamat Aceh dikuasai oleh awaknya ni. Dia tanya, galak-galak dia pegang apa lewat video. Ramai dia si Garun. Senang dia urung si Garun. Jempol dia urung si Garun. Dia kali habis mati. Jawabnya sampai habis jabatan. Senang-senang. Yang belum maksud, baru dia tak ancam bersama-sama. Berdoa si kau kekuatan rakyat. Kucerok si Novanya berbutir-butir kenyataan. Yang baru betul. Aci pegot mandung korlap si kau macik. Pegot kekuatan rakyat, kucerok orang lain si kau. Ilum siap tidong ikut. Tapi hanam baik ni suruh balon tak. Aci be entu pegah nasihat. Belum siap hadir. Mesti tengku Pang Sumatera serukan. Belum siap hadir. Soal lain yang serukan siap hadir. Pun siap pulau serukan siap hadir. Pegat. Soal yang lain-lain. Hanya lu sebut nam tu. Nah yang ka, na yang mentong aktif. Na yang mentong aktif. Dum yang pegah-pegah abah lewat video-video. Yang mandum tujuan ke pegah. Betul. Tapi kemampuan kau nyan terbatas. Karena si terawak secara silau agak buka. Apa lagi pun nak lalu dengar video. Yang berkaya buka suntik ini, suntik itu. Uruhnya kakak pemati bangsa lu. Habis buat masanya pemati. Yang tujuannya kau ingat. Emosi silau. Kadang ilikot dahana yang mampu bergerak. Minimal kalau ke pegah. Ban ke pegah yang bermesambut ke lain. Yang kau kadang-kadang. Pereleh. Nyo yang terjadi uruhnya. Maka tinggalkan but-but perelehnya. Lun baik ku peleh buat draw. Draw baik ku peleh buat lun. Lun baik ku peleh buat cara-cara lain. Baik di luar maupun dalam. Umandu mudanya baik saling peleh. Tapi pebut laju kemudian susun kekuatan. Mansi Gom Aceh
begot perhitungan yang betul-betul telefon mesti loan kena begot gerakan telefon Tengku Pekun Pang Sumatera telefon Abu Laut telefon Tengku Tengku lain lelu hanan tusona nalun pedum awi-awi dua nalu hanan tusona yang ka pernah bodoh-bodoh tu telefon urung-urung yang kira fokus terhadap persoalan Aceh baik yang kepegah salah urung pahnya nak rupuk ke tapi yang fokus telefon pegal kekuatan baik ban lun surukan kan hadang urung ron ate ron surukan lun hadang nyen sampai kiamat awanyan di di peek boh tu semakin krip pegah be tegak-tegak tak kita klik-klik ba Facebook tetap di peek boh tapi sekurang-kurang ji kalau nak pegah ada peek boh 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 kali tapi nya eh nak mampu na. Iskandar Palu, assalamualaikum Tengku Seki. Salah tanyong Bak Si Muzakir mana? Pu jino ji mantong gam menyo mantong di balik cara menyo hanali ka jelas hana dalam perjuangan. Yang lagi yang kepuak komentar oleh Iskandar Palu tujuan yang kau dipertanyakan. Jadi hanya tak salah. Yusri Talib sedang menonton. Kru semangat. Tamong laju nyo karap sijum. Karap sijum dum pegahaba mungkin hana hana mutamah-tamah anggota member yang nonton secara langsung mungkin ti nusipu paduat mudah-mudahan betuh habalunyo ke umandum secara-secara tu. Jeroh Tengku Tompul. Dino lun saran bacut badron ke pejuang na di dalam dan di luar. Dino bekli pebetul idro ke draw. Mari sama-sama li getanyo tapu sabah draw. Mandum tu tapi ke kehas rat Aceh bekli tak kecam. Sabah draw hai bangsa. Hai yang kalun serukan. Tihana lun han untuk sesama draw untuk kumpul baik di dalam maupun luar kalau lumpuga baik petun ego baik pengkot kelompok-kelompok tapi dengan kelompok lain saling bermusuhan yang kalau lu himbo nyok kita pegot secara langsung untuk kumpul Jul Fansha bersapa kun bersapa pakat dino tanyo bangsa Aceh baik petun ego masing-masing kelompok oka masih nang groso yang gelah galak ke pangkat juk tudungnya kegunyan. Nyan penting tak be ikut ni atu Jawa. Yang kau betul Jul Fansha. Nah sebetulnya lah kan nyan. Kudanya orang yang telah kembalikan persoalan Aceh orang yang kai kau talo, yang kai cok MOU rezeki hana ditanggung jawab. Orang yang kai cok-cok jabatan. Orang kurbun merpuh ribe. Kurbun harta, kurbun nyawang. Orang yang berdegam tak kau-kau hana tanggung jawab. Lainnya dino persoalan Aceh Pak Lia, nyan dino yang boleh tak bergerak ke lagi. Jadi lagi nyan yang lu maksud Tengku Zulfansha dan Tengku Tumpul dan Tengku Muklis Mangging sedang menonton. Jadi yang lu pegah yang lagi ron pegah sih, maka yang lu pegah ada ron pegah ada lu pegah. Ada lu pegah ada ron pegah. Sebetulnya lagi nyo, cuma dino persoalan sih, umandung kekuatan-kuatannya mantong putun ego. Nyo yang hebat dah. Jadi sabo sisi pegang untuk kepentingan bangsa Aceh. Orangnya hak kita pehli. Kamu konli KPA, kamu gam. Tapi ahli Aceh pegang ulang yang gam sang-sang kakon. Jadi nyawa yang terjadi kali ada pegang definisi gam adalah umandum gam nyan adalah dari rakyat Aceh. Umandum rakyat Aceh nyan jut takun gam ketika di berpikir untuk kepentingan Aceh. Kepentingan nasional Aceh. Tapi kepe mendum pedu gam-gam barokon yang kaka urang yang kaje ke sambung jaro ini sia hanjele tak kenggam. Yang kalau dalam pegak definisi kecuali tobat. Laki ampun. Jadi klarifikasi laki maaf baru je. Tapi punya orang yang kalale lagi je ke gunung je ke pati je ke depera hanje kenle gam-gam. Yang kalau dalam pegak tapi yang dia yang definisi gamnya milik rakyat. Rakyatnya jut kekuatan gam. Kali lu pegah urunya. Yang mandum na peran masing-masing. Jadi baik tak anggap gamnya kekuatan yang na bak ten agam ten aino mentong. Yang muprang-muprang mentong.
Kan menan, umandum kita nyonyo adalah bahagian daripada gam. Gamnyo rakyat, rakyatnyo adalah gam. Kemudian ketika nyen gam, anggota gam kaitamong kerja ke pemerintahan itu hanya berarti pengkhianat. Gubernur pengkhianat, bupati pengkhianat, DPRA pengkhianat, DPRK pengkhianat, ketua pramka pengkhianat. Umandung sambung jaro Indonesia pendung pengkhianat. Oleh orang gam. Nyaman. Tapi umandung bangsa Aceh orang jir ingin dia ke gam. Asal baik dia ke sambung jaro, dia tak kena. Nyaman definisinya. Jadi baik ada yang lepas dia ada yang mau berperang. Oh dat, kamu kalau mau berperang, kata. Oh pegah kata menyerah. Baik ada yang empat gok dia kamu perang. Menyuruh kata kamu menyerah pegah. Kamu kamu menyerah. Sambung mulai kata. Mangan tak dengar. Tumpul betul tat zul. Lu anak dosa kena pegot statement dia tumpul zul. Dan Benny Guruka. Jadi nak yang kalian lewat. Nak kasih jim. Hanam teme sapa-sapa orang drone nu lun jamah mandum bangsa lun bangsa bangsa Aceh baik yang nonton langsung yang nonton tu salun pun rialun ke drone khaidir kupi Aceh dino ka cibri hanam sabo li sangkira gutim sabo Aceh bagah siso dino lam ule dino proyek ka sibuk ngonpeng Hana so pikili untuk perjuangan Aceh. Lagi cita-cita tu. Nyan ka betul tengku kaidir kupi. Nyo ke di uronyo wate ta pegahanyan hana ima aku. Bai ate kena pebut dia di PL. Nyo yang terjadi uronyo makaji berat hat uronyo ta bergerak wate masa kekosongan masa DI. Wate masa DI di pebudoh di tengku tengku Hasan. Memang berat sih. Tapi hanya seberat watak dino. Watak kecok dan menyongnya berat tak. Karena kekuatan MUU Sengki untuk memperhancurkan, melembur, memperandakan ideologi itu luar biasa. Luar biasa. Nyo berat tak mentanom tu. Jadi bantah pebedoh lom pun yang haba yang sangat tajam padra watak kamu memperang. Yang tajam tak. Lenyan kamu kalih memperang. Pat kata berakon, kamu hantum dengar kata. Nyan sabuh bahagian yang dipelemuh, dipahancur. Tapi yang gawat lo, orang yang saban-saban si, mentong fikir terhadap nyan. Nyo yang buat, yang tanya menang si lo. Nyo gawat tak si. Jadi nyo ke yang membuat no, ceribri tengku kai berguna. Kai dir bukan. Bunuh. Jadi menan. Jadi inti di yang lagi yang terjadi runyo. Jadi botat hek bata peglahi melom runyo di MUU Sengki. Karena mantan-mantan panglima yang kamangan-mangan kalau pengoknya. Kai motor mewah-mewah. Kai tinggal di rumah gedung otomatis. Sebahagian orang dengar saya kai jopin kopi kai dengar. Asal kayu rukuk, kayu dengar. Yang hek-hek mahu tunggu. Mbak, kan lih cok pengtok lian di puek boh yang anak asyik. Mangat menjejik kopi kan. Nyok yang terjadi dulu. Maka hek-hek. Maka pakon lun pukul secara langsungnya. Lun bergerak dari 2008, lun petang-petang. Lian 2014, lun penyata. Bak sabar secara langsung, bak TPRI. Lian sampai orangnya, lun pukul lun. Konsep ini kibar lun. Semoga nyok anak bangsa pun sadar. Bu mandu mungkin yang masa bodoh. Nyo sampai lun sampaikan. Lun hana lun yak pegah hana mohon seperti gubernur. Lun hana yak pegot hana mohon seperti panglima yang kamangan manganian. Karena itu hana boleh mangan bawanya. Hana boleh kopi lo bawanya. Hana boleh abi bu lo bawanya. Karena tujuan perjuangan kau yak preh bu. Tujuan perjuangan kau yak preh kopi. Tujuan perjuangan kon yak peraya kawannya lenyan tak semah-semah awannya. Tujuan perjuangan adalah mengangkat harta martabat bangsa Aceh. Mansigom Aceh. Mansigom dunia. Jadi iaitu dengan kedaulatan.
Jadi yang tujuan perjuangan ini belum bicara atau dasar perjuangan. Karena belum bicara atau dasar gubernur. Oh, konsep gubernur akan begini agama. Karena nyaman tuh sambung jaro. Baik bicara oleh orang lain. Nah, baik bicara oleh orang lain. Maka ilmu pakan hanlu tenggapinya. Karena mungkin karena orang lain. Hanjit sabar-sabar lah. Mungkin orang lain juga tanggapinya. Dilon hana. Karena dilon loncok risiko. Untuk lempegah habanya. Dua belah pihak loncok risiko. Ngon Indonesia loncok risiko. Ngon perti pengkhianat loncok risiko. Dua boh loncok risiko. Bagaimana yang terjadi? Tapi menyolong kecam tok perti gubernur. Berarti loncok risiko dengan gubernur tak. Karena loncok risiko pengkhianat. Nyo itu bermain-main ini kekuatan tu. Jadi kecamnya cok aman rok di. Kecam ke cok aman rok no. Nyo yang terjadi. Ilun hana perlu aman kawannya. Yang ada pengkhianat hana perlu minta aman rok kawannya. Oh tengku watena pegahaba berterarah berjelas. Kipan lo menjelas kalau yang lo pegah. Persoalan Aceh uronyo adalah persoalan perjuangan Aceh mereka dibalik untuk otonomi. Nyan persoalan rakyat lagi na. Nyan wajib belum pegah. Nyan ingat. So yang cok otonomi perte yang cok damaian. So yang pekong otonomian perte panglima-panglima yang cok jabatan baik eri. Nyan wajib belum pegah. Tiba hana mato belum pegah. Hana mato karena lon hana belum pegah ya alih-alih punggung wapeng kianan. Hana mato karena lo hana lo pegah yang alih punggung putih gubernur. Nyan mungkin orang lo anggap lo hana mato. Jadi nyo yang boleh ni pahami orang nyo. Mau nyo mentong yang dukung pengkhianat, ya wajar lah. Waktu yang pegah abah tertib, teratur. Ha? Atau pegah abah hantar je sekai pegah abah baik pegah yang gubernur baik pilih kali nyo. Baik pilih upati hantar je pegah. Karena mengharap. Acik bapa video-video tu. Yo lola kemah. Apa kena yang hang je pegah? Eh kena hana mangat ngon pengkhianat. Apa golam gnu pegah, kada pegah tak kata tawon. Yan hom si, tapi kenyataan ji ngaji kalon jejet video. Ngaji kalon jejet siaran langsung, ngaji kalon. Nah lagi tengku Syeki pegah. Pon tengku Syeki pegah per hari pilih awaknya je ke gubernur je bupati. Nah, muncul tanya orang lain. Siapa yang nak jumpa pegah? Baik di luar maupun di dalam. Siapa yang jumpa pegah? Oh, mandum cari-cari aman ternyata. Padum nak tekan MOU-nya, hana pecah kan? MOU hana lazim. Pakau nak jumpa pegah penyakit yang membuat MOU hana lazim, nak ke orang yang cok. Cok damaian. Yakoh budegam. Yakoh, yak pububah tenda agam dan tenda enok. Akhirnya kebre dia. Ya pilih gubernur bupati akhirnya cebre tengok kalau tak tim-tim ses ni sama-sama tim ses mempakai akhirnya hanya ada semangat untuk tak fikir kepentingan Aceh nanti dengar ini buat video-video hanya ada sebut orang punya kalung kemenan nanti buat video-video yang orang nonton-nonton buat YouTube pernah itu biksu lagi Tengku Syeki pernah menyekai kecam gubernur-gubernur. Hana kecam belah no. Nyo kecam belah no, hanya kecam gubernur. Nyo yang terjadi. Sedangkan persoalan, nak ke kedua belah pihak. Ke gubernur, ke petinggi. Ke RI, ke GAM. Dua belah pihak terjadi persoalan orang di Aceh. Punya tak pegah do di GAM, berarti tarik urung-urung GAM, sabo wilayah dia. Hanjeli tak mau baik RI. Nyo pegah RI, berarti hanjeli dengan GAM. Harus antara agam dan RI tetap bagi sor. Orang yang akan panglima dalam siapa-siapa ke calon doa ke gubernur. Yang kondisi pemampu, mana mampu, mana ada rupa. Asyik kayak garang-garang mentang-mentang panglima, calon yurau. Menanci wilayah, asyik mentang-mentang panglima, calon doa bupati. Apa dah pasal agam? Orang yang kata cok jabatan baik RI. Ya RI galak lah. Orangnya apa yang terjadi di Aceh? Baca-baca lapor ke polisi. Antara agam dan agam lapor ke polisi. Antara masyarakat-masyarakat lapor ke polisi. Panai ayam dalam. Tiga kau tak gertak ada. Panai ayam dengar.
Ah, nah itu ngau tunggu. Yang pasal lu pegang. Agar benar perubahan cara berpikir. Benar perubahan cara bertindak. Jadi sia-sia. Memang ilunnya adalah wilayah lun lun petrang yang golong terang. Lun pekuat yang golong kuat. Nyo bidung lun. Bek nak tanya lun pat lero nak ada kemampuan. Nyo yang perlu lun petrang bak urun rawan mundu. Maka ji lun pegas. Nyo dalam menjelang put Desember uki lun pegas. Nyo wajib bangsa Aceh musabur. Saboh kumandu. Walaupun lu kelompok. Eh, nak fikir ya. Yang baru je terancam kau. Menanci itu wate bak bulan 11 cahitnya tengkulah lu tua kuronya lu pegak siaran siaran langsung bak menyambut cahitnya tengkulah belah sapi nyo na urung pikir lah ke panglima yang gagah na ijak awak panglima panglima yang kamangannya bak kubu bak keluarga hana ya na ipo mandra wai ino ngon awaknya kon mantan mantan tenda ngon awaknya adalah pengusaha pengusaha yang sama-sama lepeng. Nyan ngon ni awak nyan. Bantuh gam-gam nyan. Pui pegah. Eh pam. Nyai pegah. Nama leher. Mantong si daya alamin awak nyan. Ha ik lu fikir urun rawan. Pegah leher tu gam gini. Kamu mantong gam. Tapi hana ni tuah kiban posisi urun rawan kaya. Ya cik hana yung nele. Wadah lu pegah ke lu ni serang. Kenyataannya lu pegah tunggu-tunggu mutuah. Ilong wuh ke tenda. Ke agam dan inong. Hana leh. Ini lo ingat lo lagi kak pekun peka yang diperlak yang yang kepegah apa orangnya luar biasa kak Fatimah tu yang ke jadi tenda agam tenda inong runyo kak gerasakan mundu tapi kemando orang empat kenapa mantong preh kemando bak bak panglima yang kaji pengkhianat. Man tempres mandu ini. Kagak nak jalan-jalan ke mudik. Buat dia dibentuk oleh lah, anak-anak kekuatan. Anak peng, anak bede, anak ini, anak itu. Hati tak pegah itu ya, kebaik dia. Ibu bebankan pada nyawa yang terjadi orangnya. Yang sengaja diciptakan lewat yang dipegah di pegana, ni pegah pegai seki masalah mesabuh sabar dopat peng, belakang peng. Tak sengaja juga nampak pegah bahan. Ni pegah lo masalah nyawa pekong juga kekuatan tenda, apa bede, katanya yang. Baik dah tanya kembalan bawahnya yang kau hendak yang. Nyo saruji. Kajak tak boleh dia orang kai kau kau. Le boleh dia orang kai som-som keroy masing-masing. Nyo baik nak tak lakai balon. Kalau tak jauh jaman kau, baik budi maupun anak budi. Kalau tak jauh. Kai kau ini. Kau dia tak pegahnya. Kai ada yang ada yang. Kai lakai ada yang. Baca-baca ni kerempeng. Baca-baca mana-mana dia. Nyo yang terjadi. Tapi lulun mahal ni. Sebahagian anak bangsa memang keadaan. Kai pegasir. Tapi cara tu yang ik tak lawan anjen. Hana mecih dengan budi ilmu kak. Tak lawan anjen. Baik tak pilih-pilih dia gubernur. Baik tak pilih-pilih dia upati. Baik tak pilih-pilih dia PR, DPRK. Berpak juga anjen lagi. Lagi pak juga tengok lagi. Nyan ban pak juga baru musabuh lagi. Nyan kamu musabuh lagi. Mahan. Sampai kiamat. Hana musabuh. Nanti pergi. Maka taci buktikan sigo bak 2020 putnya bahwa bangsa Aceh hanya pilih-pilih wanya. Pakon hanya boikot mesti go hanjur lum boikot pemilu karena nyan adalah ada Indonesia. Ada Indonesia. Menyuta perlu kata-kata boikot di pabe tu. Boikot han masih di pabe. Yang dilihat pegawai cara itu, umandum panglima-panglimanya baik pilih dia ajak ke gubernur. Baik pilih dia ajak ke gubernur, bupati. Baik dia pilih dia di PRA. Berpak juga lah juga. Yang baru eh dia fikir dia. Baru ada kam sapat, baru dia fikir lain. Mana, mana cara? Ha, kecuali kalau belum pegah ke gubernur. Ini simak apa dia belum habis dan nonton. Ha, ini habaknya. Tentu pasti harus mencampur-campur apa. Ini simak. Ketika persoalan Acehnya kam sabuh bangsa mansigom dunia. Huh? Sabah kemandu perlu persoalan ajanya bak ulama. Cok isyihat dan isma. Berken ulama. Oh menyangkut dengan pilihan gubernur. Geken ni ulama. Pilih. Si A, si B. Dia tak cok. Dia tak cok cara lo. Menyohana geken ni ulama. Baik pilih. Baik pilih. Mesti kau juga dah pilih. Nyo yang lu maksud. Jadi
Oh, nyai bahasa Bahoro dia tadu pakat raya. Kekeun li ulama dari pakat raya nya. Nyo pada sa usung tengku tanyo tengku Muzakir Manap gonyan ahli terbang. Mampu ini, mampu itu. Gonyan kesihatan fit dan suji gagah gonyan. Punya brewok pamaji. Oh, nyo kami memang cocok tapi le. Alhamdulillah. Punya memang kasih pakat bersama. Jadi kon kana tengku seki. Tapi awaknya harus berterang roi le. Awaknya berarti kayak lit-lit apa kawannya kasiap jut ke sambung jaro pada Indonesia. Berarti kajut ke rakyat Indonesia kon le panglima agam. Di wate ta calon di BD ta pegah nyen calon nyen panglima agam calon gubernur aja ke le male. Karena gam baiat harum. Cok jabatan baeri. Gam harum semah merah putih. Gam harum. Pekun lom lain-lain dunia merakan ngon musuh lagi dan seluji. Nyan nak baik nak dulu. Jadi ketika awak nyan di tak pegah lom, nyan berarti kita nyok kata peleceh lom. Nyan berarti kita nyok tak ikut penistaan terhadap ideologi aja mereka. Nyan kita nyok. Menyok tak akui lom nyan mantan gubernur yang jut ke panglima, berarti ka ikut tanistakan agama oleh tanyol. Tanistakan ideologi aja mereka oleh tanyol yang dukungnya. Nyomat kata lu. Jadi ini harus lu pahami. Maka aja uronyo lu himbo. Yang ingat bahasa lu. Nah lu pegahan kebencian lu himbo. Untuk musaboh anak bangsa lu. Musaboh ke mana. Tak serahkan persoalan acanya bak ulama. Karena uronyo hanya ada kemando. Uronyo kemando dia ulama. Ini kemando dia tokoh-tokoh 76 yang bertanggung di. Yang hanya pakoli ini. Yang hanya sopakoli ya. You know yang jil kegam yang ke orang yang sayang-sayang ngerti awaknya berdua. Nyai pegagam. Kan dilap. Berat tak dilap. Nyalakan pelecehan. Nyalakan penistaan. Penistaan pada ideologi macam mereka. Lon halon terima. Maka ilum bendera tetap. Walaupun haik ilum pek di luar, di rumah lo tetap lebih. Tetap lebih. Kecuali karena yang menyatakan benderanya adalah bendera haram. Hanya tampil leh. Ya mungkin apa boleh buat. Mana mampu lempah ya siro. Mungkin lah air rumah lempah air kebah. Pada lu kebah lah lalu mari siro. Tapi nyo kan hanya momen hanai pegah lo pernyataannya. Alhamdulillah. Minimal lo je lempah ya siro. Nyomat kata-kata lu. Nyo benar pahami. Maka kecuali tapi rame-rame. Yang lah elong. Mesti kau apa yang kalah elong. Jadi nyo harus pahami oleh ruang itu. Karena nyo siaran publik, siaran langsung dan seluruhnya. Jadi umat urung bisa diakses kepada pembicaraan dunia. Karena yang sangat penting ilun urung, lun petang persoalan ideologi GAM, ideologi Aceh mereka dengan urungnya kaitan mong jut ke pejabat RI, jut ke sambung jaro ini, berarti nyan kon GAM li. Nyan yang jut lun sampaikan. Nyan yang jut lun sampaikan. Oh persoalan lain berarti Nabi Gingrot masing-masing. Nyan harus dipahami. Nyan harus dipahami. Sekalipun ketika rakyat bersatu padu mandum, dibuat referendum sah mentong. Sah mentong. Tapi kon Teguh Seki yang buat siro umandum bangsa Aceh. Sah mentong. Menangsit bangsa Aceh mengatakan merdeka oleh umandum bangsa. Sah mentong. Tapi kon kelompok-kelompok. Nyo ya pegah oleh partai hana mungkin. Awalnya sambung jaro pada Indonesia. Ya pegah oleh gubernur hana mungkin. Karena awalnya sambung jaro pada Indonesia. Nyo ya pegah oleh paduk-paduk roh awalnya yang kalau nyo hana lu sebut Nauru yang lu sebut Waro. Karena memang urung yang kena ainan. Yang lain hanya sebut. Jadi mau nyoyak pegah oleh mana mungkin. Langsung you. Akan diancam jabatan dicopot. Akan begini, akan begini. Mau rakyat, tiba copot rakyat. Hanya copot rakyat. Paling mau nyoyak terjadi. Kaku. Kerek-kerok dia lah. Nanti mau nyoyak rame-rame dah. Hanya mudah lah. Mau lagi masa sirah aja pun. Hanya mudah lah. Nyoyak yang boleh dipahami selalu menunggu. Jadi urungnya baik nak pikirlah ke gubernurnya. Baik nak pikirlah ke bupatinya. Baik nak pikirlah pilih-pilih DPRA-nya. Nyan yang jik lun bersampo. Nyon perkuatkan laju. Lun perlu kena dengar tiap-tiap video akan ikut menyampaikannya. Hana, golong, dalam doa singo, lusa dan seluruh. Nyon dalam doa. Menyona getim pegah bahawa hana pilih gubernur, hana pilih. Berarti Saban tengok. Saban kepentingan. Iaitu kepentingan bangsa Aceh. Iaitu kepentingan nasional Aceh. Iaitu kepentingan GAM.
Menyor setiap videonyo hana geje pegah lagi pegah-pegah abau no. Nyo berarti payah data nyong de. Ho semua tujuannya. Akeji saling curiga curiga. Karena hana saling dukung. Ah, padahal umpama ji contoh lu pegah Bang Sumatera. Ilu pakon lu pegah karena kanyo nak komunikasi jing lu. Nyen adalah niat nyo luar biasa kok. Pakon lu pegah cuman cara amke hana tolong. Atau hana pahilo. Paton orang yang kalau pegah, kamu konli KPA, kamu gam, gam ubi-ubi, luar biasa. Yang benar pahami oleh orang drone yang cok positif. Kemudian kau yang golong pegah, baik pilih-pilih gubernur, baik pilih-pilih bupati, baik pilih-pilih DPRA, nyan yang golong pegah. Yang nusurukan di orang drone, hai pang Sumatera, nanti pegah sih kau lagi Tengku Seki pegah, agar mendukung pehabar Tengku Seki. Semoga Tengku Seki pun akan mendukung pehabar drone. Menanti Abu Laut. Gonya nak pegah-pegah baik dukung gubernur parti dan yang pengkhianat kali nak pegah. Dia urung-urung lain menanti aci coba tengok mandum tak pegahnya ile walaupun lewat media, kon lewat tamu perang. Tak pegah-pegahnya ile. Nyan mungkin mandum bangsa Aceh dianggap kasabo tujuan. Nyan kasabo misi. Berarti yang sangat penting ronyo baik le berkelanjutan sambung jaro Indonesia lewat gam-gamnya. Menyo lewat urung lain yang sipil lain dunia, bah mana ini? Sehingga bagi kekuatan tu yang kakong, ketika gop lain mat, bak taku aja tak tarik. Tak lila bak taku. Rame-rame tajak bak pagi gubernurnya. Tapi ke? Tapi bangka itu urung rawat tu. Kalau pendukung, karena kamangan, nyo yang hek lumayan. Maka ji, lun surukan khusus kepada Salim Lun ke Adinda, Tengku, Pang Sumatera dar rakan-rakan karena nyen mandum syara-syara doi dalam nyen mandum nah hubungan baik ngulung tuan lun kirim salium ke do Pang Sumatera semoga nutulung sit menyo memang oh oh mihanam oh nyen terserah do lu anak anjir lun anjir lun paksakan nanti pegot sama pernyataan-pernyataan bahwa nuhimbo mandum-mandum bangsa bum sabodo kemudian kita nyo uke baik tapi pilih-pilih gubernur dari urung-urung yang sumpah do ngon Aceh mereka. Bupati DPRA DPK menyonyan nutim sampaikan tentu lun sangat lun apresiasi. Semoga anu bangsa bum sabo atu tujuan yang saban. Oh tetapi iron golong wate yang sampaikannya hana masalah si. Tapi makin cepat makin god. Semoga urung kita nyonyo baik salah paham di antara kita nyonyo. Nyolo lah kemah kalau lu nak intervensi ron. Kalau lu yang paksa don, berarti dicok dalam videonya dipegah dalam lingkungan lain yang kongkon. Ilun hanya himbauan. Oh, nak dengar. Alhamdulillah. Ha, nak dengar. Biar nak apa. Karena itu nak cara-cara lu tu masing-masing. Ha, mandum cara-caranya ala jut. Betap pegot sabah kekuatan. Ha, cuman om seji hanya jut kun. Baik pilih-pilih gubernur. Kaka. Oh, hanya jut kun. Baik pilih-pilih bupati lam lintas. Panglima-panglima gam yang kabur baikan. Kaka. Oh, baik pilih-pilih je ke DPRA, DPRK. Kak. Tapi lun kirim salium ke Drodol. Kon ke Pang Sumatera mentong. Ke Mandum yang pukat-pukat video. Yalah lun klarifikasi, lun lah kemah. Kon ke Pang Sumatera mentong. Ke Umandum. Baiknya Abu Laut. Soalom lelah lun yang lun. Mana lun soal. Awi lun mana lelah lun. Dan lain-lain lun. Mandum, lu hana lu tusonan. Karena apapun hana lu tusonan, lu tusonan, umalun lu apresiasi kepada drone-drone mandum. Cuman pesan lu, harapan lu, nyu harapan dari mandum. Kekuatan rakyat yang independen, yang mentong gelong timang bagari perjuangan. Semoga mandum video-video rio tamu sabok video. Biar boleh tak bicara sama-sama. Bahwa untuk tak sampaikan pemikiran bersama. Bahwa kita nyu ukurnya pilih-pilih gubernur dari kekuatan panglima-panglima yang kamu sumpah ngon Aceh mereka. Baik pilih-pilih bupati yang kamu sumpah ngon baikan Aceh mereka. Dan DPRA DPRK. Bah bupak ya. Wateka pak ya yang kasaban-saban pak tu. Yang baru tu tam sapat lom. Tam sapat lom. Puin pakat. Tak jalankan. Oh kemudian. Lu tam pakat kita yang ramai-ramai tu sapat bangsa ada kekuatan rakyat. Kemudian tak serahkan bak ulama. Oh, kemudian berubah dalam cara ate gebi isma dan insyaallah nyen tacok sikapnya. Tapi segelom tak serahnya bak ulama, mari kita nyota sampaikan sikap bersama. Baik bak status.
baik bak umandum anak bangsa yang hadir aktif pegat bak status tolak pilih-pilih gubernur parti dan sendiri aji pegat mandum status yang mandum semoga berlemah padupna anak bangsa yang kasiu untuk melanjutkan perjuangan nyo berlemah nyo ateta serukan tu mandum hana mo padahal mate ketim tapi hana mo mentong na harap-harapan menanti watelo serukan aji lihat bendera putih nyo hanya sebahagian kecil yang tim tapi atlet getepon siap mendum tapi atlet tau dayo serukannyo hana tapi nyo ke pele ditanyo tabi penerangan-penerangan baik bosan-bosan nyo ke akibat alun pegot penerangan-penerangan laju semoga anak bangsa nyo mengikut untuk tujuan yang god jadi maka lih lun pegot videonyo lun coba lun ingin kalon status untuk tulak pilih-pilih gubernur, bupati, DPA, DPRK dari urung-urung yang kamu sumpah ngon perjuangan Aceh mereka. Nyan lu coba kalon. Baik nyan lewat video, lewat status, lewat komentar, lewat pelontong. Nyan boleh lu coba kalon evaluasi. Semoga lu pun utama semangat. Berarti gedengar, sepaham ngon tayo madu. Nyan hana tak evaluasi muno. Nyan hana boleh lu kalon muno sigo. Hana tak toh pandukna tingkat ke bangsa Aceh kamu memahami tentang Aceh. Makanya lagi petisi lah. Tak pokok petisi juga. Tapi kalau dino petisi je, padupna rame yang tim dukung haba-haba baik pilih-pilih gubernur. Jadi senang kita kalau buat video-video, oh jangan mentong na bermain-main ingin boleh dukung si A, si B sang. Atau mungkin gulam ketujuh, hanjit negatif pilih. Tapi tak kalau tu, oh kami sampaikan tengkunya kami sampaikan untuk pilih-pilih gubernur ke nyo berarti nyo kaji taikut kasaban pikiran. Jadi kira-kira lagi nyan nyo kasih jam setengah, kasih jam setengah tinggal wate 5 minit tu nyo semakin le urang yang ikut karena mungkin ban tro ban gutupe ban bergabung sebetulnya rak 2 jam belum ikut lumpuh haba. Tapi nyo karena terlalu trip harus lumpuh haba mungkin urang-urang drone nu yang kata mong mungkin bisa saja bosan ada banyak masalah jik terbit baik gantol yang orang lain yang tamu tapi haba-haba lun yang kata jik neputa kembali tapi yang sangat penting poin yang lun pegah adalah pegot sigo status atau video bahwa kita yang siap bersama-sama hana pilih-pilih gubernur buat 2024 uke buat pilkada yang jalur dari orang yang kabaiat memperjuangkan mereka Aceh juga pilih satu. Nyo hak rakyat. Hana melanggar hukum. Nyo hana melanggar hukum. Karena nyo hak rakyat berpendapat. Hak rakyat memberi dukungan atau hana memberi dukungan. Lebih hana lu paksa. Hana lu paksa roh harun tulis. Cuman tinggai tak kalon. Paduk nadro urung berani tulisnya. Nyo singo yang berani lu tulis akan lu akses nan-nan urungnya. Semoga je kekuatan kita bersama. Semoga kita uke je tak komunikasi. Menyo yang golom berani tulis, kon berarti lum pejuh ron ngono do kon. Nyo yang ka berani tulis untuk lum kirim nomor telefon, semoga setiap satunya lum kirim untuk nomor nampak inbox. Nyo lum ilun. Jadi lum kalon tu. Lum kalon paduk nalu ka. Jadi menyo urang yang hana berani tulis, hana pun lagi lum telefon lum. Bah nu dengar lewat Facebook mentong. Jadi menansi yang terlalu jauh perbedaan pendapat ngulun pamaji malah dikecam malah ditenak lun biasa lun blokir pakal lun blokir semoga minimal baik tamah urang le ikutnya lun blokir aju jadi lola kemah hasid kalau lun blokir urang-urang yang dum mungkin karam meretuh kalau blokir karena siap komen urang taturi dan berkawan golom tak di temenah ada taturi dan berarti lun blokir aju ana mulang le urangnya Munyo urang lun kalon kali berteman nyang jarung. Jarung yang temena. Tapi lalang urang na siroro, lun blokir lah. Nyang jadi lu laki mah. Kon sengaja lun blokir pupu, tetapi lun hindar baik terjadi ditanyo mempake sesama ditanyo yang ana urusan ngon koh talo perjuangan. Jadi lun kirim salim ke urang ro, nu ku semangat. Nyang na JF, JF sudah nonton, lu hanan ku so JF nyang. Julfan kang. Jadi kru semangat mandum tumpul dan mandum muklis manggeng mandum lintas timur lintas barat lintas tengah dan mandum secara selalu di luar negro hana lilu nak pergi apa yang tayang li urung luar negro terserah urung luar negro you know yang kamu fikir ini dalam negro
Dalam nanggeronyo semua mencabut. Hai lihat campur di luar nanggero. Punan pegot pegot beronina. Hai lo apikinya urusan. Nah, jadi uronyo yang pelin pegah uronyo urung dalam nanggero mencabut. Karena Acehnya ke milik urung luar nanggero. Milik bangsa Aceh yang na di Aceh. Pui tak pebut dia. Karena uronyo yang tak kawai no di urung tanyo. Nah, maka ji lo pegot uronyo semakin tegas keras. Aceh pegot lebat status masing-masing. Untuk pegah bahawa hana pilih-pilih gubernur bupati dari list lintas daripada urung kam sumpah yang sabuk. Yang kedua, tulis mandu utanya bangsa Aceh siap mesabuk tu. Ha, yang kira-kira lagi yang poin-poin yang lentok yang lun kena kalon di dalam menjelang Put Desember ke. Put Desember ke dan kemudian guna kekuatan rakyat. Dan menanti dalam menyambut cahitnya Tengku Abdullah Syafiqi buat bulan 11 dan selalu tu tak kalau tangga yang betul ilang, pun tangga 22, pun tangga padu, itu tak kalau melayu. Jadi, nyo yang boleh itu di dalam setiap tangga-tangga penting nyo itu harus hadir untuk tayak diskusi, tayak sharing-sharing, tayak sapa-sapa, semoga itu baik gaduh hubungan kawan, baik gaduh hubungan ngon. Itu tak sambung, tak kuat hubungan. Jadi yang perti-perti pengkhianat nyo nehalang di bergaduh itu. Baik-baik li saja nanti nyo. Bahasa dar teruk itu. Jeroh tengku, nyo gutanyo mandum ilun hanya lun seru nepate hana nepate terserah urang ro karena acenyo kon milik lun milik gutanyo mandum gutanyo punya hak yang saban untuk tap selamat bangsa tu tap selamat tanah ie tu tap selamat keturunan tu maka uronyo ketika uronyo nak pilih-pilih lawan gubernurnya berarti ro ikut nepehancur tanah ie ikut nepehancur bangsa ikut nepehancur mandum perjuangan. Berarti rawan bahagian ikut menistakan ideologi Aceh Merdeka. Nyokir. Nyari nusima abanyo. Oh, hana setuju, terserah. Tapi nyan harun pahami. Jeroh, jeroh, lun, sigotu, salium pemulia. Nyo, teh lumbut jaroh dua belah. Nyowi, nyonun. Bek masalah jaroh mentong, jik masalah. Nyo, jaroh nun. Nyo, jaroh wi. Jadi, salium pemulia lun kerawan mandum, hana pri-pri. Satu hati kerawan nun. Dan agam, dan ainong, anak yatim, janda, masyarakat yang bantu untuk gam selamanya anak sopako. TNI, polisi yang barokon dari TNI, polisi yang je ke gam, nyampi anak sopako. Yang lu tak tu. Jadi dasarnya aku, lun sipu salium ke daun mandu. Yang nak mempok, anak mempok, yang sambung, anak sambung. Nyoku dengan lu pegot secara langsungnya, kita nak lihat sambung tu mandu. Nyok tujuan lu. Nyok tujuan lu. Jadi menyona salah lun ngendro, lu lah kemah. Menyuna salah drone ngelun lun pemaah dari awal ke lumpah. Tapi yang golong je tak pemaah adalah kepengkhianat. Ketika haji hanya ialah kemah. Tapi ketika pengkhianatnya ialah kemah, pengkhianat pun harus tak pemaah. Nyoban kita yang harus tak tampilkan orangnya. Tapi dengan catatan, tak pegang pasal satu bahawa kita yang hanya pilih-pilih gubernur, hanya pilih-pilih bupati. Hanya pilih-pilih DPRA, hanya pilih-pilih DPRK untuk 2024. Kru semangat. Salam pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.